Oke, kembali lagi di AP Channel. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembahasan, alangkah baiknya teman-teman atau rekan-rekan semua mengeklik tombol di bawah ini. Oke, pembahasan kali ini kita masih pada bab handle ya. Ini adalah tipe handle untuk tipe penjepit ya. Di sini ada combination plier atau tang biasa, cutting plier atau tang potong, shift clip plier, vice grip plier, multi grip plier, dan long nose plier. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan satu persatu ya. Oke, yang pertama kita akan bahas yaitu combination plier ya, atau tang biasa. Tang ini bisa digunakan untuk menahan atau menjepit komponen yang kecil yang sulit untuk dipegang. Juga bisa digunakan untuk membentuk dan membengkokkan metal yang tipis. Dan bisa juga untuk memutar atau memotong kawat yang berdiameter kecil. Oke, kita akan tunjukkan ya bagian-bagian dari combination plier. Yang pertama, pada bagian paling atas ya, ini adalah flat grip, digunakan untuk menjepit bagian komponen yang kecil atau sulit dipegang. Dan pada bagian bawahnya yaitu pipe grip, digunakan untuk menjepit sejenis pipa ya. Pada bagian tengah yaitu side cutter, digunakan untuk memotong ya. Pada bagian bawah yaitu joint cutter, ini juga bisa digunakan untuk memotong kawat yang berdiameter kecil ya, caranya seperti ini. Dan pada bagian paling bawah ini adalah handle. Long nose plier, tang tipe ini digunakan untuk menjepit subjek yang sangat kecil pada daerah yang terbatas ya, karena ujungnya yang runcing sehingga dapat mengakses tempat kecil atau terbatas. Di sini saya menggunakan long nose dengan merek Blue Point ya. Tipenya BDG 98 CP. Ini sangat awet ya, dan bahannya lumayan keras. Kemudian berikutnya yaitu shift clip plier ya. Alat ini sebenarnya hampir sama dengan snap ring plier ya. Ini digunakan untuk lepas snap ring. Kemudian berikutnya yaitu diagonal cutting plier. Biasa digunakan untuk memotong kabel atau kawat. Juga tersedia handle tersekat atau berisolasi untuk pekerjaan listrik ya. Selanjutnya yaitu multi grip plier, digunakan untuk menahan atau memegang atau menjepit suatu komponen. Nah, di sini cara menggunakan multi grip ini sangat mudah ya. Kita hanya perlu membukanya dan menjepit seperti ini. Di sini juga ada grip untuk adjust ya, untuk menyesuaikan besar benda yang akan kita jepit atau tahan ya. Kemudian yang terakhir yaitu vice grip ya.
tang tipe ini digunakan untuk memegang berbagai macam nut atau mur ya, bolt, baut, pipa atau plat baja yang membutuhkan pegangan cukup kuat. Hanya digunakan untuk menjepit, jangan digunakan untuk memuntir ya. Di sini kita bisa mengadjustnya menggunakan ulir yang di bawah ini ya. Jika kita putar ke kiri, maka bagian atas akan melebar. Jika kita putar ke kanan, maka bagian atas akan mengecil. Ini adalah untuk mengadjust dan menyesuaikan benda yang akan kita jepit. Dan setelah menjepit, kita bisa merilisnya dengan menekan ini ya, di bawah ini pada bagian handle. Ini adalah akan melepasnya. Crossfire.